Kedelai, dari Asia Timur hingga Eropa, dari Amerika hingga Indonesia, kedelai telah menjadi salah satu sumber pangan bagi dunia. Di Indonesia, kedelai lebih dikenal sebagai bahan baku pembuat tempe dan tahu, dua jenis makanan yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat negeri ini. Survei Sosial Ekonomi periode tahun 2008 hingga tahun 2012 menempatkan tahu dan tempe sebagai jenis lauk pauk paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Konsumsi rata-rata per kapita setahun untuk tahu mencapai 6,9 kg per orang per tahun, sedangkan konsumsi untuk tempe sebesar 7 kg per orang per tahun. Angka tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsumsi daging sapi yang mencapai 0,365 kg per orang per tahun. Daging ayam kampung sebesar 0,521 kg per orang per tahun, dan daging ayam ras sebesar 3,494 kg per orang per tahun. Tempe dan tahu sebenarnya bukan barang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam sebuah karya sastra Jawa abad 18, Serat Centini, kata tempe tertulis jelas telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Jawa kala itu. Tempe ini adalah warisan budaya bangsa yang paling luhur gitu ya. Karena kalau kita lihat sejarah, itu sudah kata-kata tempe sudah ada dalam Serat Centini namanya, jilid 3, itu tahun 1800-an. Jadi artinya apa? Artinya di situ ada kata-kata tempe, ada kata-kata kedelai, dan yang lain-lain itu menunjukkan bahwa memang tempe itu berasal dari Indonesia. Ada sesuatu yang ada di tempe tidak ada di produk lain, yaitu disebut dengan isoflavon. Isoflavon itu adalah suatu senyawa antioksidan yang hanya ada di tempe dan lebih banyak terdapat di tempe dibandingkan dengan di kedelainya itu sendiri, dan dalam tubuh itu peranannya sangat luar biasa. Bisa untuk mencegah radikal bebas, menghindari penuaan, menurunkan kolesterol, mencegah hipertensi, dan yang lain-lain. Kini, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara produsen tempe terbesar di dunia. Rata-rata kebutuhan kedelai untuk sektor tempe tahu yang mencapai 1,6 juta ton per tahun. Dengan kurang lebih 85 ribu unit usaha yang didukung oleh lebih dari 285 ribu pekerja, sektor tahu dan tempe mampu menghasilkan 700 juta euro per tahunnya. Namun, di balik menggeliatnya produksi tempe dan tahu di Indonesia, terselip banyak problematika. Sebagian besar kebutuhan tahu dan tempe di Indonesia dipenuhi oleh industri mikro, kecil, dan menengah. Industri-industri ini mayoritas masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama. Dalam setahun, sebuah pabrik tempe tahu mikro, kecil, dan menengah bisa melepas 29 juta ton emisi karbon ke udara. Angka yang fantastis untuk sebuah usaha yang didominasi industri rumahan. Proses pengolahan tempe dan tahu yang masih tradisional juga dinilai banyak kalangan jauh dari higienis. Peralatan merebus, menyaring, dan mencetak tempe tahu jauh dari standar. Tong bekas oli dan tong kayu sangat rawan terjangkit bakteri, karat yang dapat mencemari kedelai ketika sedang diproduksi. Belum lagi limbah cair sisa produksi yang dibuang seenaknya tanpa mengindahkan keselamatan dan kelestarian lingkungan, mencemari aliran sungai, dan merusak biota yang ada di dalamnya. Mercy Corps Indonesia melalui Project Scope Indonesia hadir untuk membantu mengurai dan memecahkan problematika yang ada di industri kecil, mikro, dan menengah tahu dan tempe Indonesia. Project Scope Indonesia berusaha mempromosikan konsumsi dan produksi tempe dan tahu dengan menggunakan teknologi baru yang berkelanjutan serta mengembangkan mekanisme produksi untuk strategi replikasi bagi wilayah lain. Program Scope di Mercy Corp dimulai pada tahun 2012, di mana di program ini didanai oleh Komisi Eropa dan REAP, Renewable Energy for Energy Partnership. Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon pada sektor tahu tempe dan mengurangi pemakaian energi.
Oleh karena itu, pada program ini kita mencoba mempromosikan teknologi berbasis LPG dengan menggunakan pendekatan teknologi. Sehingga kita berharap ke depan pengrajin tahu tempe dapat berubah dan menggunakan teknologi yang lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Pabrik tempe tahu di kawasan Tanjung Barat menjadi salah satu pilot project scope di Jakarta Selatan yang merasakan perubahan langsung dari program ini. Bekerja sama dengan Koperasi Pengrajin Tahu Tempe Jakarta Selatan, pabrik yang setiap hari mengolah 2 ton kedelai per hari ini perlahan namun pasti meninggalkan cara tradisional dalam memproduksi tempe dan tahu. Akhir-akhir ini kita berusaha untuk mengganti bahwa proses produksi yang tadinya pakai kayu bakar diganti dengan ketel uap. Itu akhir-akhir ini sudah mulai kita lakukan. Yang kedua, yang di rumah-rumah dari kayu itu juga banyak yang sudah berubah dengan gas. Yang ketiga, yang selama ini pengrajin tempe khususnya tahu itu menggunakan alat drum bekas oli, kita sudah mulai gencar-gencarkan untuk beralih kepada stainless. Peralatan pencucian, perebusan, dan penyaringan telah menggunakan bahan stainless steel yang aman bagi kesehatan. Menggunakan teknologi baru, ketel uap, sebagai motor penggerak produksi, sehingga dapat menghemat waktu produksi dan meningkatkan produktivitas 22 pengrajin tempe tahu di tempat ini. Meninggalkan kayu sebagai bahan bakar untuk produksi dan beralih menggunakan LPG. Mengolah limbah produksi sehingga tidak mencemari lingkungan dan merubahnya menjadi biogas serta mengkonversi biogas tersebut sebagai bahan bakar produksi sehingga penggunaan LPG dapat ditekan hingga 35% dari pemakaian normal. Hasilnya, dengan menggunakan drum stainless steel kapasitas 80 kg, pengrajin hanya perlu membeli di awal saja seharga Rp2 juta hingga Rp2,5 juta dan tak perlu menggantinya selama 10 tahun. Perhitungan investasi yang dikeluarkan pun jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan biaya investasi drum oli. Jika menggunakan drum oli, maka pengrajin harus menggantinya setiap 4 sampai 6 bulan sekali. Berarti, dalam 10 tahun, pengrajin harus merogoh kocek untuk membeli 20 buah drum oli. Jika satu buah drum oli dihargai Rp150.000, maka per tahunnya pengrajin harus mengeluarkan biaya Rp300.000. Dengan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam jangka panjang, keuntungan ekonomis drum stainless steel menguntungkan dibandingkan drum bekas oli. Keuntungan lainnya ketika menggunakan drum stainless steel dan LPG antara lain, selain umur produk yang tahan lama dan tahan karat, stainless steel juga mudah dibersihkan. Tahan terhadap perubahan suhu, praktis, mudah dipindahkan, dan utamanya higienis, sehingga produk yang dihasilkan pun kualitasnya terjaga dan lebih tahan lama. Tak hanya itu, ketika pengrajin tempe beralih dari kayu bakar ke LPG dan menggunakan drum stainless steel, efisiensi bahan bakar pun dapat ditingkatkan. Seperti pada usaha tempe yang menggunakan 50 kg kedelai per hari, jika menggunakan kayu bakar, maka pengrajin harus mengeluarkan biaya Rp10.000 per hari untuk membeli kayu bakar. Apabila pengrajin tempe beralih menggunakan LPG dan drum stainless steel, maka untuk mengolah 50 kg kedelai diperkirakan membutuhkan 2,5 kg LPG setara dengan 13.333. Apabila perhitungan drum stainless steel dan LPG dibandingkan dengan drum bekas oli dan kayu bakar digabungkan, maka dalam usaha tempe didapat biaya penggunaan LPG dengan drum stainless steel sedikit lebih tinggi biayanya dibandingkan penggunaan bahan bakar kayu dan drum oli bekas. Namun, perbedaan angka tidaklah begitu signifikan dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan bila produsen tempe mau beralih menggunakan LPG dan drum stainless steel seperti antara lain. Proses produksi lebih cepat, hemat 1,5 sampai 2 jam sehingga dapat digunakan untuk melakukan hal lain. Praktis, memudahkan kerja. Untuk mendapatkan kayu bakar, memerlukan waktu dan tenaga yang lebih besar karena biasanya kayu didapat dari sisa-sisa puing bangunan ataupun pasar.
ruang pabrik menjadi lebih bersih, tidak terkena asap dan debu pembakaran kayu. Proses produksi yang bersih akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan PIRT, sehingga dapat membuka peluang pasar yang baru seperti rumah makan, hotel, supermarket, dan lain-lain. Lebih menyehatkan pekerja karena terbebas dari risiko ISPA, infeksi saluran pernafasan atas yang ditimbulkan oleh terhirupnya asap dan debu pembakaran kayu. Sementara berdasarkan perhitungan antara penggunaan ketel uap kayu bakar dibandingkan ketel uap LPG pada produksi tahu, dapat dilihat bahwa penggunaan ketel uap LPG lebih menguntungkan untuk produsen tahu dibandingkan dengan ketel uap kayu bakar. Untuk sekali masak tahu, per 10 kg kedelai dibutuhkan kayu bakar sebesar Rp10.000. Sementara dengan ketel uap LPG, per 10 kg kedelai dibutuhkan sebesar Rp8.000. Harga ketel uap kayu bakar rata-rata Rp8.000.000 per 4 tahun investasi. Sedangkan harga ketel uap LPG rata-rata Rp35.000.000 per 10 tahun investasi. Maka, hasil dari produksi 300 kg kedelai untuk memproduksi tahu dengan menggunakan ketel uap LPG lebih mendatangkan keuntungan bagi produsen tahu dibandingkan dengan menggunakan ketel uap kayu bakar. Perharinya, produsen dapat menabung sebesar Rp55.833 dari selisih biaya ketel uap LPG dikurangi ketel uap kayu bakar. Di samping manfaat ekonomi, pengrajin tahu juga akan mendapatkan manfaat lain dari peralihan teknologi ini. Antara lain, 1. Proses produksi semakin cepat karena panas LPG yang konstan. 2. Lingkungan pabrik akan lebih bersih dan bebas asap. 3. Produk tahu yang dihasilkan lebih baik seiring dengan membaiknya sanitasi atau lingkungan di dalam pabrik. 4. Kesehatan pemilik usaha dan pekerja akan lebih baik karena terhindar dari risiko ISPA. 5. Konflik sosial dengan tetangga akan dapat diminimalisasi karena asap yang mengganggu lingkungan dapat dihilangkan. Kerjanya lebih ringan, Bu. Dulu saya pakai kayu mulai kerja itu dari jam 4, pulang kerja dari jam 8 malam. Kalau sekarang pakai stainless, pakai uap ginian, mulai jam 7, jam 5 udah rapi. Kerjanya masih utuh biasa. Misalnya bikin 5 kintal, ya sama 5 kintal. Kalau 4 kintal, ya 4 kintal sama. Itu ringannya begitu, lebih cepat gitu. Kita dulu menggunakan kayu bakar dan sekarang kita menggunakan LPG karena lebih ramah lingkungan dan tempatnya lebih bersih. Dan kedua, kita dulu pakai tong atau plastik dan sekarang pakai stainless. Kita lebih memudahkan membersihkannya dan memudahkan kita memasarkan barang lebih higienis lagi. Dulu menggunakan kayu bakar karena pengeluaran kita lebih besar dan kita sekarang beralih ke LPG karena penghematannya lebih besar. Skop Indonesia tidak hanya berhenti di taraf efisiensi dan peningkatan higienitas. Upaya mengembangkan teknologi hijau ramah lingkungan pun terus dilakukan. Kenalkan Erik, salah satu pengembang teknologi biogas di Duren 3, Jakarta Selatan. Awalnya pabrik tahu, saya nanganin pabrik tahu itu dari awalnya dari kayu. Saya berubah ingin lebih bersih, saya menggunakan gas LPG. Ternyata waktu berjalan gas LPG harganya meningkat. Dari situ saya berpikir gimana caranya menggantikan gas. Saya tetap tidak akan beralih ke energi lain karena energi lain masih mengandung polusi. Saya mikir energi dari gas itu lebih baik. Cuman saya pelajari air tahu itu bisa limbah air tahu itu bisa diolah menjadi gas, menjadi biogas. Cuman yang ada di pasaran biogas itu masih low pressure. Saya rancang gimana caranya low pressure ini jadi high pressure untuk bisa masak di pabrik tahu gitu. Upaya dan segala usaha keras Erik berbuah manis. Lewat tangannya, limbah pengolahan tahu yang semula mencemarkan lingkungan kini justru dapat diolah menjadi gas bahan bakar tanpa biaya yang sangat menguntungkan. Dengan cara pengolahan yang relatif mudah, pengolahan limbah cair yang diolah menjadi bahan bakar dapat dilakukan oleh semua pengrajin tempe tahu di Indonesia. Nilai ekonomis pengolahan limbah menjadi bahan bakar semakin terasa jika membandingkannya dengan jenis bahan bakar yang lain. Kita kotor kayunya saja kalau beli di daerah Jakarta itu bisa sampai 1.500 per kilo kacang. Kalau LPG kita bisa menekan sampai 900 per kilo kacang. Kalau biogas berarti 0 rupiah per kilo kacang.
keluaran dari biogas ini berbentuk cair. Jadi pupuk cairnya ini dicampur perbandingannya dengan air, kita bisa langsung semprot ke tanaman. Tidak semata-mata hanya menyasar tentang kebersihan dan kelayakan produk tempe tahu, tetapi juga kesehatan pelaku usahanya dan kelestarian lingkungan di sekitar lokasi produksi. Kehadiran Rumah Tempe Indonesia di Bogor menjadi salah satu tempat percontohan yang dapat memberikan inspirasi maupun referensi bagi para pengrajin tempe lain untuk dapat memproduksi tempe jauh lebih baik. Tidak hanya pengrajin tempe dari tanah air, beberapa pengrajin tempe dari Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat telah berkunjung ke Rumah Tempe Indonesia untuk mengetahui seluk-beluk pengolahan tempe secara higienis. Jadi memang embrio kita menggunakan ini juga harus kita akui, ini dari Mercy ya. Jadi awalnya kami tuh dikenalkan oleh Mercy Corp ini adalah dandang. Dandang rebus yang terbuat dari stainless steel. Nah memang waktu itu kami masih ingat ya, kami diberikan anggota itu kan tidak mau berubah. Karena untuk merubah dari drum bekas kepada ini tuh kan mahal. Waktu itu Mercy memberikan bantuan. Jadi kalau mau pengrajin mau ganti, mau berubah dari drum bekas ke drum stainless, dia diberikan separo, hanya untuk bayar separo. Jadi separonya itu disubsidi oleh Mercy. Nah dari itu kami kerjasama dengan Mercy, jadi istilahnya advokasi lah ya, konsultasi dan sebagainya. Kami ciptakanlah yang model-model seperti itu. Dan ternyata memang luar biasa. Jadi apresiasi masyarakat juga alhamdulillah ada dukungan dan sebagainya. Kebersihan menjadi faktor menonjol yang terlihat dari Rumah Tempe Indonesia. Sebelum memulai pekerjaan, para pengrajin tempe harus menggunakan masker, sarung tangan, dan memakai pakaian yang steril, serta harus mematuhi peraturan standar kebersihan pekerja yang telah dibuat. Ruang produksi didesain luas dengan memiliki ventilasi udara yang sangat baik, sehingga memudahkan kinerja dan memberikan rasa nyaman kepada para pengrajin tempe ketika bekerja. Selama proses produksi, beberapa peraturan wajib ditaati agar waktu produksi lebih efisien dan efektif. Semua alat produksi yang digunakan pun telah menggunakan stainless steel sehingga dijamin kebersihannya. Hasil produk tempe dari Rumah Tempe Indonesia dipasarkan ke seluruh penjuru kota dan Kabupaten Bogor. Meski memiliki harga yang lebih tinggi, produk tempe dari Rumah Tempe Indonesia memiliki daya saing yang sangat baik. Hal ini menunjukkan perubahan pola perilaku konsumen yang tidak hanya mempertimbangkan faktor harga, namun juga kualitas pangan yang dipasarkan. Kalau sehari, kios saya dikirim 25 buah, dan alhamdulillah itu setiap hari habis. Kalau saya dengar dari konsumen, terkait produk yang dibuat oleh Kopti, itu dari rasanya itu lebih padat tapi teksturnya itu lembut gitu. Dan dari segi kualitas itu jauh lebih tahan lama ya dibanding tempe-tempe lainnya. Perubahan cara produksi baik tempe maupun tahu sudah selayaknya dilakukan segera. Bukan peningkatan kualitas produk, tapi juga kesiapan untuk menghadapi tantangan di masa depan bersaing di era pasar bebas. Yang pertama tentu adalah proses produksinya. Proses produksi ini harus ditingkatkan dengan menggunakan alat-alat produksi yang benar-benar tekniknya adalah teknik terbaru di dalam teknologi pangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dalam distribusinya. Kita ketahui distribusi tempe itu di Indonesia tidak panjang, sangat pendek, sangat dekat dengan lingkungan di mana dia berada. Sementara kalau kita ingin masuk ke dunia internasional, itu jaringan distribusi sangat panjang. Dalam proses produksi ini, kita tentu harus menjaga agar tempe dapat memiliki standar kualifikasi higienis. Tidak boleh dia cepat terserang oleh bakteri atau bahan-bahan tertentu yang mengakibatkan dia tidak bisa diterima di pasar nasional dan mengganggu kesehatan. Kalau untuk kedepannya, kami juga memberikan suatu statement kepada teman-teman yang tahu tempe khususnya agar memperhatikan prosesnya. Proses produksinya mungkin yang dahulu kurang rapi, kurang bagus, kurang bersih, sekarang agar lebih bersih dan akan mendapatkan produk yang lebih berkualitas.
Sebuah inovasi dalam proses produksi sudah selayaknya ditanggapi secara positif demi terciptanya sebuah produk yang berkualitas dan mampu bersaing hingga negeri seberang. Inilah era baru tempe dan tahu, di mana keberhasilan untuk menghadapi perubahan di masa kini dapat menjadi patokan wajah industri tempe dan tahu di masa mendatang.